masa ni untuk Sarawak memang tiada kawalan lah, sebab untuk menjaga pesawah-pesawah di Sarawak supaya dapat bersaing dengan mapan. Tetapi ada kemungkinan sekiranya dapat diwujudkan jerapan padi seperti di Semenanjung, jadi harga pembelian padi tu kena dikawal lah supaya persaingan tu sihat. Sebab kawal selia ni dia adalah menstabilkan harga. Untuk beras putih import yang diimport oleh Bernas yang dijual di pasaran, kita hanya meletakkan satu grade je, super import. Jadi sekiranya dia mendeclare dia grade beras premium ke apa, harga tetap RM31, maksimum RM31. Kecuali beras mati, itu harga lain. Tapi untuk beras import di dalam Sarawak ini, harga dia maksimum RM31. Tiada kenaikan. Okey, sekarang ni berkaitan dengan beras plastik. Untuk Sarawak ni sebenarnya perkara tu saya rasa tak benar lah. Kawal selia padi dan beras telah pergi ke pemborong tersebut dan mengambil sampel lah, dan sampel tersebut telah dihantar ke Jabatan Kimia. Tetapi daripada hasil pemeriksaan dan hasil penilaian pertama, memang benda itu tak berlaku lah. Sebab untuk makluman, untuk buat beras plastik tu, kos dia adalah tinggi, lebih tinggi daripada proses beras biasa. Jadi saya tak rasa untuk pemborong-pemborong di sini nak ambil risiko tu. Sebab tu kami memerlukan kerjasama juga bersama dengan media untuk mewar-warkanlah benda tu. Sebab kes beras plastik ni sebenarnya membuat masyarakat panik. Pertama, tindakan yang dikerjakan. Yang kedua, mungkin tarik lesen. Yang ketiga itu ada tindakan undang-undang lah yang berkaitan dengan Akta Kawalan Padi dan Beras lah. Dia tertakluk. Pihak kawal selia memang tidak akan berkompromi lah sekiranya terdapat salah laku ataupun pelanggaran berkaitan dengan beras ni. Jadi pihak kawal selia juga memohon kepada pengguna dan juga orang ramai, sekiranya ada aduan ataupun perkara yang perlu disampaikan, berhubung teruslah dengan pihak KPB. Kami akan sedia membantu lah. Untuk stok ni sebenarnya kerajaan telah menetapkan kepada Bernas berapa metric ton. Jadi cara pengagihan yang Bernas buat ni adalah mengikut prestasi yang sebelum ni. Jika sebelum ni pemborong memohon 100 metric ton, maka daripada segi penjualan dia 3 bulan tu, dia akan tengok bagaimana. Jadi dia bergantung kepada prestasi lah. Tapi untuk makluman, beras bersubsidi tu adalah mencukupi, sebab keperluan untuk rakyat Sarawak ni hanya 13,000 metric ton sahaja. Yang subsidi diberikan tu lebih daripada tu. Okey, sebenarnya dalam peraturan Akta Kawalan Padi dan Beras, setiap pengguna membeli hanya boleh membeli 10 pack saja, tidak melebihi 100 kg. Dia memang ada di dalam akta sebenarnya. Itu memang jelas. Sebenarnya jika di supermarket kita tengok, dia lebih beli daripada 10 kampit untuk 10 kg tu, dah ada tindakan undang-undang. Okey, yang pertama, sama ada pengguna yang pengadu menyertakan gambar. Yang kedua, bagi detail di mana kejadian itu berlaku ataupun sebarang komen lah. Jadi kami, sebarang aduan kami akan mengambil tindakan lah. Walaupun aduan tu kita tahu benda tu tak berlaku, tapi kita akan tetap mengambil tindakan lah. Sebenarnya untuk aduan, pengguna boleh mengadu secara official. Kita ada laman web dia lah. Dan juga aduan yang dihantar atau ditelefon di kawal selia juga, itu adalah sebagai aduan rasmi lah. Pertama sekali, saya mengesa untuk pengguna tidak membeli pembelian secara panik lah, kerana untuk makluman, beras, bekalan beras di Sarawak ni adalah mencukupi. Untuk pemborong, pengilang dan juga peruncit, pihak kami memohon untuk semua mematuhi lah arahan yang termaktub lah, kerana kami tidak akan teragak-agak lah untuk mengambil tindakan lah jika berlaku penyelewengan ataupun kesalahan lah yang dilakukan.